Wah, kayak gini bentuknya teman-teman. Pakai piyama nih cuy. Loh, ya kan? Sana kurang lebih sekitar 42 km lagi udah masuk Rusia. Stasiun dengan titik paling dalam yang ada di Jepang. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Okayama. Bentuk mukanya unik ya, runcing banget ini kereta. Kokpitnya ini kayak pesawat loh, kayak pilot. Nozomi. Ini Nozomi nih, yang aku bilang dia tuh jarang-jarang berhenti. Nozomi ke Hakata. Nyampainya barengan ya. Emang kenceng ini kereta. Tiap kereta lagunya beda ya. Tiap kereta keren ya, gak cuman ting ming ming ming. Beda-beda. Perusahaannya beda-beda masa ini. Oh iya teman-teman. Di Jepang ini perusahaan kereta apinya udah banyak banget, tapi yang paling gede itu yang JR, yang punyanya negara. Tapi yang swasta juga banyak. Ada berapa swasta tuh Mas operatornya? Kalau di Tokyo kayak 20-an atau 30. 20 perusahaan. Wow, lumayan banyak. Makanya jalur relnya kayak gitu ya. Jadi relnya enggak semuanya punya JR. Ada yang relnya punya ini, punya ini, punya ini gitu kan. Jadi gak monopoli. Oke. Ladies and gentlemen, welcome to the Shinkansen. The Super Express Nozomi 97 departing at 19:12. Ini ada kereta wisata namanya Saku-Saku. Sampai dibuatin kayak gini loh. Niat banget ya. Loh, dibuatin kayak dokumenternya gitu loh. Ini kereta wisata Saku-Saku yang melayani rute ini kesini gitu. Terus dibuatin video promosinya di stasiun Okayama ini. Cakep ya konsepnya ya. Lihat nih. Saku-saku. Tapi ini kayaknya kereta cewek deh. Iya gak sih? Cuman satu gitu. Penduduknya dada-dada gitu. Karyawan nih. Jam segini standby dada-dada ya gitu ya. Wah keren banget. Tapi ini cewek semua nih kayaknya. Balikin lagi aja. Ya sambil nunggu keberangkatan kereta kita jam berapa? 22 ya? 22.24. Oke. Keretanya emang dari sini apa dari mana sih? Kereta yang akan kita naiki.
Seto, Seto tuh ada mana? Sampai Seto kalau tanya kayak gitu. Berarti ini bukan start awal ya? Bukan. Nih guys, cara untuk booking tiket pakai JR Pass. Tinggal scan di situ JR Pass-nya, terus masukin nomor paspor kalian. Kayak gini, tolong. Di scan. Terus dia bakal ngecek dan kita stasiun apa tadi? Stasiunnya tadi lupa. Lupa sebentar. Nah, tinggal ditaruh aja guys nama stasiunnya. Mau kemana? Nah, Takasaki. Ah. Jamnya sekitar jam. Setelah masukin jam, tanggal. Nah, masukin tuh. Jam, itu tuh, 15.46 tuh. Asama ini ya? Iya, Shinkansen Asama. Confirm. Oh, dia non-reserve seat kok. Aman berarti ya? Gimana? Udah nggak usah. Itu apa? No seat tuh. Bisa ini tapi? Ya, coba-coba. Ini oh, bisa nih? Oh, bisa ya, coba. Delapan boleh, 10 boleh. Dua ya? Oh, yang dua aja, tak. Terus... Oke? Oke, confirm. Oke, udah kita select kereta mainnya dan... Tiketnya bakal langsung keluar. Coba ya. Tadaa! Tarsus Unlimited. Cheat. Hari ini itu kan biasanya kalau aku melewatkan malam itu di beberapa hari sebelumnya aku pesen hotel ya. Ini aku juga pesen hotel, tapi pesen hotel itu hotel yang berjalan, teman-teman. Aku kan naik kereta sleeper dari Okayama sini menuju ke Tokyo. Keretanya namanya tuh Sunrise Express dan kali ini aku masih bersama Mas Wira Nurmansyah sebagai tour guide-ku naik kereta kali ini. Kalau kereta Jepang dia jagonya, tapi kalau kereta Indonesia kita berani diadu lah. Aku juga belum pernah naik yang single room ini loh. Oh ya, oh ya. Kali ini aku mau naik kereta sleeper tuh yang single room ya, Mas ya. Jadi segambaran awal kereta ini tuh ada yang kelas yang free yang di cover sama JR Pass sama yang bayar. Nah, kemarin itu kebetulan yang bayar yang private ya. Yang private itu ada ternyata dan harganya cukup mahal sih. Tapi nggak apa-apa lah. Udah jauh-jauh sini, mendingan sekalian nama nyoba itu yang kereta yang sleeper yang private itu dari sini menuju ke Tokyo. Mungkin nyampe Tokyo udah terang ya. Harusnya udah terang ya. Mudah-mudahan udah terang ya. Soalnya sini itu sekarang musim panas, musim dingin. Terbitnya matahari itu hampir jam 7 dan jam 7 lewat dikit keretanya akan tiba di Tokyo, teman-teman. Tahu sendiri kan kereta di Jepang itu tepatnya kayak gimana? Ya, semoga saja masih dapat cahaya dikit lah nanti. Dan keretanya startnya dari mana sih, Mas? Startnya itu dari Izu, Izumo. Izumo. Izumoshi. Izumoshi. Iya. Yeah. Oke, okay, dari Izu. Jadi kita naik di tengah-tengah ini ya. Oke. Okay. Kita naik di tengah-tengah jam 22 lewat 34, kurang lebih 1 jam. Lagi keretanya akan tiba. Nah, kayak gimana serunya? Ikut terus video gue kali ini. Apa kita tanya dulu? Roti kemarin belum? Aku beli air putih bentar ya. Oke, okay, aku tunggu sini. Nah, teman-teman, jadi aku lihat di sini itu nggak ada kereta aku. Kereta yang akan aku naiki, Sunrise Express itu nggak ada di sini. Terus aku tanya sama petugasnya yang ada di sini. Nah, di situ itu katanya ada di platform number 4. Oke, kita sekarang masuk aja. Mungkin juga keretanya belum ada ya, tapi gak tahu juga sih. Ini yang keberangkatan jam 23 aja udah ditulis, tapi yang keberangkatan jam 22.3 ini belum ditulis.
baru keluar Sunrise Seto Izumo 2234 di jalur nomor 4. Yuk langsung cus naik ke sana, ke kanan. Kurang lebih sekitar 40 menit lagi keretanya akan tiba, teman-teman. Pada lari-lari tuh. Trek nomor 3 dan 4 kita turun. Ini ada di jalur nomor 4. Kereta nomor 1 di sini ya? Berarti paling peran ujung dong ini. Dulu, oh iya. Ada nama kereta biasanya. Ada nama keretanya di bawah. Kan West Express Jinja, nah ini yang paling mewah itu, bookingnya cuman susah lah bookingnya itu. Express Jinja. Mahal itu. Kemana tuh? Aku nggak tahu kemana. Tapi bagus dalamnya. Paling mewah kayaknya ini. Paling mewah. Baru bisa ini kayaknya pakai tour gitu. Oh, oke, okay. Cara di Indonesia Kawis gitu ya? Malah nyanyi gitu. Itu ada sinyal hijau, teman-teman. Berarti kayaknya ada kereta yang mau jalan langsung di sini deh kayaknya. Udah persiapan tuh sinyal-sinyalnya. Kereta Shinkansen, emang kereta Shinkansen sama kereta ginian itu dibedain karena emang lebar relnya, treknya tuh beda, itu gede 1435. Kalau yang ini, nah ini yang kakak aku naik ini sama dengan kereta Indonesia tuh, gak asing kan, 1067 mili. Makanya kenapa kalau kereta-kereta KRL yang ada di Jabodetabek itu rata-rata X-nya JR. Kenapa kok Indonesia seneng banget ngambil X-nya Jepang? Karena Jepang itu memiliki standar yang tinggi untuk sarana kereta, jadi umur berapapun, umur sekian misalkan belum rusak atau masih sehat, itu harus diganti dengan yang baru. Nah, di Indonesia masih bisa digunakan sampai sekarang dan tetap berguna. Jadi kalau gak salah itu kemarin tuh Indonesia cuman dihibahkan sama pemerintah Jepang ke Indonesia atau beli, gak tahu aku. Yang jelas harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan beli baru dari Inka atau dari perusahaan kereta lainnya. Terbukti untuk kereta-kereta Jepang masih handal kok di Indonesia. Di sini kan, bener kan? Kita suruh duduk sini kan? Terus digabung di kereta nomor 7 katanya. Ya pokoknya 7 kereta pertama datang, kereta kedua datang. Oh gitu. Berarti kan sekitar 8 sama 9 kan? Iya. Ini orang-orang pada lari ke sana semua, teman-teman. Kayaknya mau gabung. ご注意ください。ターミナル内到着の電車は。
banyak. Cuk, kita bisa langsung lari, cuk, masuk, cuk. Emang langsung berangkat ya? 2, 3, 4. Langsung pada lari semua, cuy. Seru sih ini kereta. Mana kita? Kereta 9 ya? Kamu mau sini dulu enggak? Aku beliin shortcut ya. Oke, heeh. Sini dulu sebentar. Oke. Ayo. Ini berarti keretanya double decker, teman-teman. Ada yang atas, ada yang bawah. Bisa kita buka ya? Wah, kayak gini bentuknya, teman-teman. Slipernya. Ada yang atas, ada yang bawah. Kita car 9 seat 2, 3. Oh, berarti kita yang bawah. Iya. Iya enggak sih? Uh-huh. Bukan yang atas. Ya. Awalnya apa habis ya? Ya wes. Ya wes, oke, okay, yuk. Apa berarti kemana? Oh, ke sini. Ada. Oh, ya. Ada. Turun, teman-teman, ini kereta double decker. Nah, ini dia. Ini dia kamar ke teman-teman. 2 tiket. Dari Okayama menuju ke Tokyo, teman-teman. Ini adalah kereta sleeper double decker dan kereta double decker pertama yang aku naiki. Bentuknya kompartemen-kompartemen kayak gini, kanan kiri, lebarnya segini, dan aku pesen kamar yang private. Kita buka ya. Ah, ini dia, teman-teman. Sayang banget aku nggak dapet yang atas, katanya yang atas itu udah penuh pas aku pesen di stasiun Sapporo kemarin ya. Sekarang aku mau nunjukin ke teman-teman bagian dalamnya kereta sleeper ini. Kita bakal dapet ruangan private yang lumayan lebar, teman-teman, kalau dibandingin sleepernya bus di Indonesia. Lebar ini banget sih, ini bisa nyimpen koper. Terus di situ juga ada tempat sampah. Yang unik, ini kacanya melengkung gini, teman-teman. Emang kereta ini tuh kayak bentuknya kayak apa, setengah lingkaran gitu loh. Cantolan buat nyantolin baju atau jaket kita. Terus ini dapat kasur yang empuk. Kayak misalkan kita mau naruh tas, mau naruh apapun bisa di sini, teman-teman. Di bagian sini tuh ada kayak jam, terus pengaturan lampu. Tidur nggak pengen diganggu, matiin aja. Nah, ini ditutup gitu. Nah, pengen tutup bisa. Bisa ditutup, teman-teman. Terus ada cermin. Ini kayaknya untuk sikat gigi deh besok deh, untuk kumur-kumur gitu besok pagi. Tadi waktu ketika masuk langsung ditanyain tiketnya sama bapak kondekturnya, teman-teman. Kita harus nunjukin 2 tiket. Tiket yang udah kita reserve sama tiket JR Pass kita. Ini kayaknya ini nggak di cover sama JR Pass deh, tapi kok tetap ditanyain
JR Pass kita ini harganya ini kemarin aku beli lumayan mahal sih teman-teman, kurang lebih sekitar 11.000 yen, 11.000 yen itu sekitar 1.200.000 lah untuk dari Okayama menuju ke Tokyo ini. Ya emang perjalanan cukup lama sih, jam 10 sampai jam 7 pagi. Kalau kita beli yang nobi-nobi, harganya kalau masa berapa ya, 8.000 atau 9.000 gitu. Berarti tetap bayar. Kita bayar totalnya sebenarnya 19.000. Ini? Iya, 9.000-nya kayak di cover di JR Pass gitu. Ini? Iya. Oh, berarti jadi aslinya 2 juta ini. Berarti harga tiketnya ini aslinya itu 2 juta teman-teman. Yang pertama udah di cover sama JR Pass dengan nominal sekitar 9.000 yen ya. Nah, kita tinggal bayar sisanya yaitu 11.000 yen, sekitar 1 juta sekian lah, hampir 1.300.000 mungkin teman-teman ya. Lumayan mahal sih, tapi enggak apa-apa sih, emang jaraknya kayak gitu jauh dan emang ini keretanya ini baru pertama kali sih aku naik kereta yang double decker kayak gini. Kalau misalkan butuh privacy, ini privacy banget teman-teman. Misalkan kita mau nutup gini ya. Nah, gini ditutup, lalu ini di ceklekin gini udah kita aman. Misalkan teman-teman pengen kemana kesana kemari, kan ini nggak ada kuncinya nih. Ngeset password yang kita tahu cuma kita doang, dan ini akan terkunci secara aman kayak gitu. Gokil ini kereta. Sebelumnya kita juga dikasih kayak apa? Piyama ya ini ya. Piyama, baju tidur. Terus ini ada bantal, selimut. Wah. Ini udah pakai piyama nih cuy. Loh, ya kan? Ini bener gak sih pakai piyama gini? Bener ya? Anggap aja bener. Kita juga dipinjemin ini, sandal. Sandal gini. Ribet amat mau tidur. Kepalanya di sana deh, Tom. Hah? Kepalanya di situ kayaknya. Iya, ini rawan tatap ya? Soalnya selimutnya kan di sini. Oh. Jadi buat ditarik ke sana. Nah, karena kita tuh dapat yang sleeper double decker yang bawah. Ini pemandangannya kakinya penumpang, teman-teman. Pas di peron ini, lihat nih. Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman pertama nih. Next time kalau mau naik yang atas harus pesen jauh-jauh hari biar nggak kehabisan kayak aku ya. Bandara. Nah, sekarang set password. Set password. Berapa? 1, 2, 3, 4. Gitu ya? Pagar kan? Oke. Oh, langsung ke lock. Oke, kalau membuka lagi. Biar gak lupa. Oke. Dah, bisa dibuka. Oke, terus auto kunci ya? Auto kunci? Itu malah kamu buka lagi tadi. Nah, ini udah dikunci. Sekarang kita jalan-jalan ke kereta ini ada apa aja. Single mas, ini single. Oh, ini yang single satu kamar satu orang, naik turun gini. Ini Solo namanya. Solo. Lebih susah ini, kita bawa koper ke atas lempet. Oke. Okay. Lebih kecil. Iya. Ada lunch-nya. Wow. Mau makan pun juga bisa di sini ya. Ini koin untuk anu mandi. Untuk mandi. Oh. Oh, ya udah habis ya. Ada vending machine-nya juga. Terus ini shower-nya. Iya. Bisa dibuka enggak sih? Oh, ada orangnya ya. Jangan. Jadi misalkan tadi kita nggak telat beli koin untuk mandi di sini, kita bisa mandi di sini teman-teman. Ini ada shower room. Nah, lihat ya. Nah, kayak gini.
di dalam gini. Kita lihat. Nah, showernya kayak gini teman-teman. Ini adalah showernya dan itu tadi ada menitnya tuh. Dimeniti biar airnya itu nggak habis banyak gitu. Kalau nggak salah 5 menit gitu. Kayak di first class pesawat gitu teman-teman. Karena ini kereta bawa airnya terbatas. Terus masukin koinnya di mana ya? Ini kayaknya ya. Ada cermin, terus ada hair dryer, ada tempat sampah, ada baju kotor. Tapi sayangnya kita kehabisan. Wah, sayang sekali teman-teman. Sekitar jam 00.38 kita udah meninggalkan stasiun Osaka. Osaka itu kurang lebih sekitar 500 km lagi ya perjalanannya. Kira-kira. Sebelum berangkat aku udah pesen, bukan pesen sih, beli makanan nih. Ada nasi ayam, kita hanya ngomong nasi ayam aja deh. Nasi ayam ada apa lagi mas ya namanya ya? Kayaknya acar. Acar-acar gitu lah, pokoknya Jepang itu sukanya yang kayak ada acarnya gitu pokoknya. Tapi itu kayak mayones sama lemon kan? Lemon itu deh, kayak di-screen-nya. Aku nggak kuat apa? Nggak kuat kecut, nggak kuat asam aku. Itu lemonnya disiramin ke itu mayonesnya. Buat jadi saus kayaknya. Oh gitu. Oke. Oke, okay, it's okay. Yaudah, kita makan aja langsung. Ini ayam kayaknya enak nih. Ayamnya enak cuy, serius. Beras ketan. Tadi barusan udah makanan yang sampahnya udah tak buang di sini. Habis makan, sekarang kita beli minum teman-teman. Beli minumnya tuh di mesin ini. Langsung jatuh. Teman-teman kita jelajah isi kereta ini malam-malam ya. Ini ternyata slipernya unik. Setengah ada yang di bawah. Terus kita geser ke sini lagi. Setengah ada yang di atas. Ya kan? Unik. Slipper deluxe. Slipper deluxe. Ini bentuknya kamar-kamar gini kan? Ada mejanya. Ada meja juga. Oke. Okay. Cuma sisa segini kan? Iya, sisanya setengah ini. Berarti lebar banget ya? Gangway-nya cuma segini, teman-teman. Jadi ini full kesana tuh kelas sleeper. Mungkin harganya lebih mahal lagi. Dan pasti ada pada tertutup semua ya, udah pada penuh. Oh, juga disediain shower, teman-teman, di kereta ini. Khusus untuk penumpang ini deh kayaknya. Kereta nomor 12. Ini ada ruangan private. Oh, untuk petugasnya nih. Nah, ini mungkin yang dinamain Mas Vera Nobi-Nobi itu ya. Ada ini teman-teman, ini yang up, ini yang bawah. Keren nih, berarti yang kayak tempatku tadi nih. Sekarang kita naik ke atas. Ini sleeper yang atas teman-teman. Sama banyak punya aku tadi. Thank you.
Nah misalnya teman-teman berdua sama temen, itu aku saranin di sini deh. Tapi kemarin nggak tau kenapa kok aku nggak di sama petugasnya nggak dikasih yang tempat ini ya. Atau mungkin ini harganya yang paling mahal ya, nggak tahu juga sih. Karena ini dua ruangan private jadi satu gini teman-teman. Sekarang kita tidur. Masuk kertas slipper nggak dinikmati tidurnya. Jam setengah dua dan kurang lebih sekitar berapa jam lagi ya? 5 jam lagi lah kita akan tiba di Tokyo. Tapi aku masih sayang banget sih, aku nggak bisa dapet yang kelas tertingginya. Tapi ini udah lumayan banget sih. Ini kan namanya Sunrise Express. Jadi ketika mau nyampe itu matahari terbit. Tapi sayangnya pas aku di sini tuh musim dingin. Jadi waktu siangnya itu pendek banget. Matahari terbit itu udah telat dan tenggelamnya tuh di awal. Ini kalau nggak salah jam 6 hampir jam 7 baru matahari terbit. Sedangkan matahari terbenamnya itu sekitar jam setengah 5 sore teman-teman. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini aku mau tidur aja. Semoga saja besok masih kebagian cerah, jadi kita bisa lihat view pemandangan dari sini. Oke? Sekarang mau tidur dulu. Ini dimatiin. Ini juga dimatiin. Des, selamat tidur. Ini kita udah sampai di stasiun Yokohama teman-teman. Berarti kurang lebih sekitar 15 menit lagi kita akan masuk di stasiun Tokyo. Ya sayang banget mendung ya, sunrise-nya gak kelihatan. Tapi gak apa-apa lah. Sekarang kurang lebih sekitar 2 menit lagi kereta Sunrise Express dari Izumo kalau nggak Seto nih. Jadi dua kereta yang bergabung di Okayama tiba di stasiun tujuan akhir yaitu stasiun Tokyo. Asik juga sih naik kereta kayak gini, sleeper rasanya kayak apa ya, walaupun harganya mahal sih rasanya kayak ya anggap aja kita itu pesan hotel berjalan lah teman-teman, enak banget. Ini loh yang benar-benar kereta sleeper, kereta tidur. Wah, asli benar-benar enak nih. Dan posisinya juga nyaman, pembagian kompartemen juga enak. Jadi harapanku kedepannya di Indonesia ada kayak gini teman-teman ya. Soalnya tuh gini, relnya itu lebarnya, tapak lebarnya itu sama-sama kereta di Indonesia. Jadi harapanku semoga saja kedepannya tuh ada kereta sleeper yang seperti di Indonesia itu ya. Yang pertama, okupansinya juga bisa banyak dan kelasnya tuh nyaman. The real sleeper ya kayak gini teman-teman.
Nah, ini kita udah sampai di stasiun Tokyo dan itu adalah jalurnya Shinkansen. Kalau ini jalur kereta biasa, teman-teman. Agak bawah gitu. Kalau Shinkansen di tempatnya di atas gitu di Tokyo. Alhamdulillah sampai tepat waktu. Mana? Sebelah, parang sebelah. Mana nih? Lihat kakinya orang kita. Oh, tadi sebelah situ loh, sebelah sini enggak? Yang bumi itu? Enggak semua. Enggak semua tadi, yang green car ya? Double decker-nya enggak semua. Sebelah sana tadi, ujung sana. Oh. Akhirnya teman-teman tiba juga di stasiun Tokyo. Ini keretanya double decker. Sleeper double decker. Just. Itu dia video trip reportku naik kereta sleeper double deckernya Jepang dari Okayama menuju ke Tokyo dengan jarak kurang lebih sekitar 600 km. Asli aku tadi malam tuh bisa tidur dengan nyenyak, sama kayak kita itu tidur di hotel, teman-teman. Dan kalau aku hitung-hitung harganya itu emang seperti kita pesen di hotel bintang 3 atau bintang 2 yang ada di Jepang sih. Worth it, dan bagi para pecinta kereta api dan yang khususnya lagi ada di Jepang, aku sarankan untuk nyobain kereta Sunrise Express ini, teman-teman. Aku sarankan pesennya jauh-jauh hari biar bisa dapat seat yang teman-teman inginkan, seperti itu. Oke? Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya untuk dapat informasi dan update-update video terbaru tentang petualanganku di Jepang ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ada orang jatuh. Ya kan, orang jatuh ke rel atau rambu diri, biasanya tuh kayak ini nih, langsung berhenti semua nih, lihat nih. Itu Shinkansen tuh? Bukan, ini kereta biasa, lokal. Takasaki Seng, Takasaki Line. Dia bilang kalau ada, jadi kan terlambat semua kan, makanya dia kuning nih, terlambat, delay semua. Takasaki Line, kita lewat sebentar. Ya pulangnya kan Takasaki itu. Oh, berarti lagi ada insiden gitu. Insiden, ada apa, orang ada yang suicide atau? Oke. Entah dia bunuh diri, entah dia jatuh ke rel karena apa, nggak tahu. Oke. Keserempet, ya itu bisa begitu. Iya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat, bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.